semua, bertemu dengan aku Lulu Yin, admin Ruai Burger Channel. Okey, sebenarnya anda nak ingat like, comment, share, now subscribe. Okey, jadi buat sekali itu aku dekat interview sikut penyanyi tanah air Kesawet dekat nemu siapa ya? Tada! Dekat nemu nama randau kami dua yang lebih panjang lagi, anda yang ingat, lihat video tu sampai habis, okey? Hai, hai Jena! Hai, Fik! Hai, nama berita Nuan? Gerai. Oh, gerai. Okay. Nuan lah. Aku gerai bersama. Okay, sehari tu aku dekat nanya Nuan. Bapa-bapa itu soalan dekat dia tanya aku dengan Nuan. So, Nuan dah ready sis? Okay. Okay, nyadi. So, tanya aku yang keterubah. Jing, jing, jing. Okay. So, tanya aku keterubah. Siapa nama sebenar Nuan kau? Nama kau Nuan di rumah? Oh. Ya. Oke, okay, nama sebentar. Tanya nyelai kenapa? Oke, okay, nama tu bisa ketik madahnya. Nama sebenarnya ya. Okay. Nama sebenarnya ya Janet Wong. Ah. Oh, Cina lah kasih. Oh, Cina. Ya. Oh, baru Cina Ivan. Kau main kat sini? Ivan dari Cina. Ya, meja aku banyak orang terubah sebab kan aku nak boleh kagak nak nama kumpul lah. Lepas bisa nah, mix jenisnya. Ya kan, jadi jenis-jenis lah. Jenis-jenis. Hari ni asal jenis sikit nama original ke tak ke nama gagak Nuan begini ke? Jenis-jenis. Sebenarnya nama yang dipilih sebenarnya. Jenis ni banyak yang sepatutnya. Oh. Aku yang mengubah-ubahnya balik. Ngagak sitik aja konon tadi. Jenia. Oh, Jenia. Tapi bila fikir balik, aduh. Macam lagi orang nak nemu siapa Jenia tu. Mana aku ngomong nama aku. Simpan je lah Jenia-Jenia. Macamnya ada dia. Okay, mana? Okay, ini okay. Nama kawan-kawan di rumah ke? Nama kangau di sini dua lah tempat biasa untuk family pun deh. Nama ada sedang kangau kaku ini kenen. Kira ke nama langkung kita di rumah dan jadi nama manja-manja kita dengan family kan ya? Ya, jangan nama. Okey, mana nama dia? Okey. Soalan ketiga. Hari ini penatai asal menuan-nuan ti kebenaran. Dari setia apa? Dari Sreman. Oh, dari setia Indai. Ya, dari setia Indai dimiri lah. Tapi bisa ke orang selalu madana. Jadi orang Limbang lah. Okey. Sebenarnya cerita jadi orang Limbang. Aku kalau mau ke saya di Limbang. Oh. Lama diri kau din, nintih ke ini ku belaki ke Limbang. So, kira Limbang miri lah. Sama macamnya lah ya. Oh, okey. Tapi Nuan selalu pak Limbang dia lah sumpah sikit membesar ke Limbang dia lah akhirnya ke anak. Ya, oh. Aku membesar ke Limbang. Oh. Datuk udah ada diri. Datuk kan setiap boleh ke Limbang. Tik mayo, gawai, pulai. Oh, akhir pokok ke Sreman. Aku kaya gak pulai ke Sreman kan, Nadai? Nanti pulai ke Sreman kan, Nadai? Sreman sekali je aku udah pulai. Lepas lapan tu mayanya ni akik pagi tu. Datuk tidak apa aku udah ada miri deh. So, tidak pun jarang pulai. Bisa mai tapi nak lah nanti aku ke Sreman pun nak lalu aku balau aku dia lalu masakin semua pun lagi meet lah lagi baru masak pun pagi ni mayanya nanti ingat aku tapi ini menurut Sreman ya ba area ni nya ba area ke Jatau jauh ni kini dari pasar bandar bandar Sreman ya kini pasar aja apa dah saya tak ingat aku nanti ingat lalu Sreman kena aku nak muka dini lu kepada nanya aku nanya dini lu nak tanya orang pesa Sreman ke atau ke Jawa sebetulnya pesa Sreman ke lah tapi tapi kampung ya macam nak mulai ngurang kampung Kediri deh lepas ini akiku tu jenis pak oh neh tu nak mulai ngurang oh okay salam keempat ini banyak tahun ada Nuan. Kan ada. Ada sekali nyebut tata tepuk ya umur kita ya. Tahu ada aja tadi ada nyebut ya wek keren. Surprise wek agak diri deh. Ngamuk kok kalenta dulu. Tahun aja pada. Oke. Tahun 1988.
saya kena ya ada banyak jenis muda orang gini-gini memang umur start dari tahun 88 ke 90 lebihnya kan lagi namanya angin namanya jiwa muda. Siapa jiwa muda? Jiwa muda. Ya, main ya, main. Oh, namanya apa? Nama orang pada nama orang pada nak udah tua ya pun asal ke. Tapi namanya jiwa tu lagi tinggal pak namanya kita lagi umur 20 20-an sweet 22 ayah sampai begini lama tapi umurnya okey lah enggak banyak kok tentang umur lah ya kira lah teka aja lah akhirnya kata-kata kiki gak kulit okey no, soalan kelima. Ini non bersekolah semua. Okay, sekolah tu ayo bibit lah. Hari ni tu kena hari sekolah rendah? Ya, hari sekolah rendah sampai ke tingkatan ke. Sekolah rendah aku sekolah SK Rampu Melaban Ulu Limbang. Ya, aku ngagai sekolah menengah bahawa SMK Medamit Limbang. Sebenarnya aku pindah sekolah, keempat aku pindah sekolah ke lima ke SMK Luar Bandar Diri. Oh, Luar Bandar Diri. Nama Nuan Luar Bandar Diri sebab Nuan Pak Serama ke? Tinggal Pak Serama ke? Ya, tinggal Serama. Oh, okay. Soalan ke nombor enam. Nama status tadi tu? Ada ke Nuan? Status, ayo. Status. Soalan paling ternyata sebenarnya enggak harus pala dulu baca aja aja. Okey, tentunya simpel jalan aja nih pada bisa orang ngepunya aja lah. Oke. Soalan ketujuh. Maya lepas non paling suka enggak nama? Nama kerja paling suka. Maya Marcus kena ya? Paling Maya. Aku tuh Maya tadi utai rindu kan dikagak aku tuh sebenarnya. Okay. Terutama sekali aku suka berkemas. Ya, aku kan berdak tay KW. Oh, berkemas itu kau sering ya, cerewet main. Yeah. Tahu ini kurang tepung bibir kau baru kan kak di sapu. Oke. Yang kedua aku bisa dah start mula minat kau masak lah. Belajar dulu kan deh. Dan bisa apa ke selera pelagu lah tu tadi pelagunya memang bisa lah nya walaupun tak nesto ngada orang mayu ada pelagu terdiri segi minat dan ya segi bisa benda TV dan ya kebaru-baru deto memang hari suka kan ya sebenarnya suka lembu kerja sibuk ada deto start baru ko besok mana ya atau ya ngada tahu aku memang suka. Aku harus kena semangat sebenarnya. Nuan bisa nuan ngagak pasnya nuan juga atau ke nuan ngagak koleksi nuan po? Setakat tu lagi koleksi lah. Saya selaku kupu mayo kerja bukai kan lah. Tak boleh fokus. Tuk nyak dah mayo lepas mamatnya baru bukai. Yang sampai pedis belakang. Lepas aku selagi aku rindu tanya. Oh, kan kakak mati aku dah bukai. Udah pecam. Sanggup aku duduk. Gak tau lah tiente. Betul semua tu. Okay, aku faham pun yang aku kalau partnya ada yang kena kena mau kok. Jadi lu pasal jenis asal ke ya mesti kerja punya part bukan agak lapang kamar dan tembok alus tak ya mana keras tangan kita ini ya. Ya, okay. Aku mesti dua ada siap lah, dua aja ada siap. Wow. Okay, soalan nomor 8. Nama kenangan paling manis tina oleh di Wainwan dalam penghidupan dalam penghidup? Iya. Dalam penghidup, kenangan manis tu nih. Namo aja gini, aku ingat kenyarnya pun namo kenangan manis. Udah kita masuk ke cium ya, tindu aku nanti cium aja. Oke kok? Iya kak? Sampai gitu, ingat lah namo kenangan manis tu. Paling-paling pun, aku letak lah macam kenangan manis tu ya, satu macam. Nanti kemananya, bila tay dalam hidup kita itu kita udah percaya tay kakak kita ini kita udah capai deh ada lah suatu kenangan manis untuk aku lah. Bila aku buat utainya aku udah percaya ngagak utainya. Oke, mami kede amat bahagia gak nanti bila kita ngagak sesuatu tay ke dia ngagak utainya tetap namanya nak
nah rasanya gue tanya mau jawab nih nak gagal bahasa tanya mak kenapa manggil sih kayak mama mama. Oke, soalan ke nomor 9. Jelu nama paling ditakut kenuan. Termasuk serangga lah. Termasuk serangga sekali. Kumpulin. Serangga, serangga benar. Paling aku main benar sekali ular. Iya, ya ama ya. Ya, paling aku enggak. Nama aku benar ularnya dia. Tunggu aku antar aku ketar ke ya. Tunggu aku benar geli-geli. Aku benar tanya. Enggak main aku benar ya. Oke, Ate, apalah kategori serangga? Nggak boleh nggak suka ngekik mata terangga. Terangga tuh macam mana nih, bahkan istri dan ipas lah kan. Pas ya, oke, kamu sebenarnya ya. Tapi nggak suka, kecuali lalat gini. Lalat-lalat, itu kan lalat. Kelipas mana ya? Kedepunutku. Lalat, kelipas, oke, mimitku. Lalat tuh, nggak lupa ya, lutu-lutu-lutu. Kadang-kadang, ada mana nanti bakal sudah lipas nanti. Tiba-tiba kita kamalo, sudah lu terpilot, kan ujung wanya kegele. Asli aku tuh, selalu kenyang begini. Berani main one sis. Aku nak berani ku. Nah, ante kerina, ante kerina, ya kerina apa tadi? Aku bisa snapper. Oh punya? Aku snapper. Oh snapper. Snapper. Aku bawa pilih ya. Snapper yang ke meja. Tiram berapa lama? Apa? Tiram apa nih mbak? Apa spray dah tadi? Memang tembak ya, tapi habis mesti beli. Okay. Nomor 10 lah. Siapa idola Nuan Ari dan Ari suka nyentuh akhirnya tau? Idola Nuan, siapa idola Nuan? Nah, kisah siapa-siapa lah nih, luar ke dalam. Nah, semestinya kita serwet tau. Pertamanya orang luar dan yang kedua yang kita serwet itu lah. Nanti nanti gak apa-apa ya, sebenarnya aku sekejap baik idola kan sini itu benar. Dan ada yang senajul lah, memang aku harus suka mengidolakan ya. Memang harus suka aku minat ya deh. Setan dua ya, cik bulan kan ya? Aw. Dan ya, kita selalu di tahu segi mengidolakan Melissa Francis lah. Tapi aku suka orang tau bila dia dolar kita deh. Dia jatuh, dan ya emang pun baru. Benarnya yang inspirasi kita. Iya, iya, iya. Betapa kuat ya, namanya menempuh segala dugaan kan. Memang mayu, aku pun sikit semangis enggak. Lah banyak ya pun semangatnya. Amai kental ba pikiran positifnya. Amai nak ketikarannya banyak pikiran positifnya. Betul-betul membangkitkan semangat bala ini dua ke udah kala lapuahnya deh. Nyalah aku pun sebab kala berkenuan enggak memang mespatis tu memang nak ketikarannya banyak. Inspirasi bala Indo nang pembos nombor 11. Bakal ni perjalanan Nuan tak mujung kan Nuan jadi sikup penyanyi bakal ke dia tau. Boleh cerita-cerita ni ni. Perjalanan yang bakal pemulaan masuk sebagai penyanyi. Okey, sebenarnya aku tu agak minat nak ada banget ke jadi penyanyi sebenarnya. Minat lagu, kami sayi. Orang kaya ke madah ngasuh jadi penyanyi. Tapi kini aku madah kurang. Pasanya pom-pom tri ke kawan aku ada yang maksudnya penyanyi. Kayak kok nyari penyanyi, itu ada duit ke kok. Sampai, sampai nak rumus saya deh, ada duit ke kok lagu jangan aja. Oke, teruskan. Udahnya, bila aku udah start, kasih kemenanya, kalau mau bala menyanyi lah, terutama sekali bakal kalau minta sama dia, baru penemu pelaku untuk mendapatkan rezeki, gak sebenarnya. Iya, sih aman. Ale aku senyum menuju bagai menyanyi, tau misi satu tahap ya sih, supaya aku memang, karena aku bekerja lah, sendiri habis aku bekerja, misi satu tahap aku betul-betul down, pakai gaji 600 ya, aku udah ada duit langsung, katanya. Macam walaupun pakai gaji bulan ya kurang, tapi hidup aku kayak sepagi makan pagi. Masanya lah kehidupan aku pedes main, aku nanti kena ngigot duit deh. Dia lah aku berpikir, nanti amat lah aku berlagu tau, kuliah main aku ngigot duit, aku berlagu lah, aku cuba. Nyata yang aku ikir masanya deh, soalnya lah aku pergi bertemu bagai company sama itu sagi yang suka, ketemu ya, tak jadi penyanyi. Ya, soalnya biasa lah ya. Ari, Edwin Sagian nyaman deh. Edwin Sagian banyak. No, sida TV10 kan? Nggak, no,
Nah, jadi aku temu Maya di sibuk maksudnya. Temu Maya di sibuk. Dia tinggal bala kawan aku bisa nyebut aku kak lagu. Aku kak lagu aja tapi bedau kak jadi penyanyi deh. So ya mana ya. Tapi non kak lagu non ni kayak kan studio aku. Audition, nanti okay, aku masuk ke lagu nuan. Kenyai mana kan tu? Tapi lama sebenarnya proses macam lama masalahnya sebenarnya. Lepas aku deh, lepas dunia industri tu sebenarnya. Bukan bermain-main. Bila dia dah masuk dalam dunia tu, nama-nama cabaran dia kena terima, kena hati kuat di Korea. Jadi kena hadap semua. Pendiam mesti kebengal, neo. Pendiam mesti kebengal. Tuk mesti kasi zizip ni men, dan tu lihat tu nak. Baik, lama gak aku berpikir dan nyala-nyalanya mesti sebabkan kehidupan aku nya. So aku lagulah mungkin boleh mengubah kehidupan aku nya lama sudah tadi. Kira memupuk semangat nuannya nya ni jalan ke betul. Betul kena betul kita nya kena yang main nuan. Ya. Betul kena aku ketahu betul kena. Ni apa nama ke paham ke perasaannya. Ni kita pilih ke namanya ngambak apa cara kita apa ngam mereka ni kengam lah. Kenyok kan? Ya. Yeah. Okey. Nombor 12. Bahkan ni, diskira nuan bisik masalah. Bahkan ni cara nuan mengatasi masalah di selalu anu tu nuan. Masalah ya? Tu. Tu memang semua orang mengalami lah tu. Ya, ya. Tapi memang semua orang. Tapi sekali orang yang... orang ke... mengatasi yang semua nak sama kan tapi setiap psiko-psiko individu sikit-sikit kena cara tidak ya mengatasi masalah sikit ya. Okey, kini cara nak mengatasi masalah nak cuba dong boleh cerita ni. Okey, saya aku biasa ya cara aku ialah pertama sekali aku segi ya orang padanya pesepi enggak kan Tuhan. Ya, cara aku duduk seketika dia seketika tu pertama ya dalam diri aku. Tidak tidur aku, dia adalah privasi ya untuk aku bertenang. Aku bertenang, nanti aku rasa aku kan nyampe, aku nyampe. Nanti aku rasa aku jakuk lah ngau diri. Nanti mayau aku jakuk lah ngau mayau. Kenapa cara aku sampai aku rasa nyampe deh. Baru aku keluar. Biasa ya, aku tak di rumah deh, tak pas aku marah, gampang ke stres aja. Aku jarang ke main media sosial. Oh, iya. Aku terlepas cakap, terlepas saya sama dia, bah. Oh, iya, emang. Emang ikut itu. Duduk dalam diri, bertenang, berdoa lah, minta petunjuk, menyebur ya. Namun kebuah, ditimpa masalah, macamnya, namun hal itu. Macamnya, tanya sendiri lah, macam kita berjakung, gue cermin. Iya, lah ya. Emang punya kedua, betul ke cara nuannya? Lepas, banyak orang, aku meda-meda orang zaman-zaman dan tu lah. Lepas sih kebanyakan lah majoriti yang ke bedah tu namanya bedah tu berfikir masak lah lah. Kerana orang banyak melepaskan cara ngau media sosial sampai ngano-ngano orang apa sih sini-sini kena. Ibu aku meda cara-cara kena tapi paling cara nuannya memang betul-betul mana ya. Lepas melepaskan cara ngau ngau cara dari ibu yang kau bawa setiap suruh-suruh. Walaupun kadang-kadang nanti pakai orang mesti orang namanya macam mana ini mau punya kenapa mesti orang mulai tutup kan tapi cara nanya memang bagus lah lepas tutup tapi itu pasnya nggak cara dari bu nggak cara ya ayo kan kita boleh berak TV kalau radio tinggal aku terus sekali pak bapak kita pun ketik mananya apa masalah itu kita yang sendiri yang mulai ke orang cerita ke orang pun orang yang mendengar orang macamnya ya oke penyelamat kita ya mamai kita tempat sendiri ya mamai tempat ke nu kita meluahnya pun kena pikir dua tiga kali kadang punya kurang orang ke ke nu meluahnya pun kadang kita takut saya kena gitu namanya man lepas aku masih kesepak tapi biar ke paling selamat sekali lah melepas nanti bakal sekiranya aku melepas luahan aku selalu lepas yang kayak berindai ngau menjadi anaknya paling orang percaya paling mana lah dipercayai lawan kita pun sih gitu kan lawan mana kawan tu kadang bisa ke boleh dipercaya bisa ke okay kan nak semua nak boleh dipercaya bisa ke boleh percaya tapi namanya gak salah pribadi kita tu jadi kali kurangnya punya nanti boleh open lah kan sis masa nak kerjanya lah apa punya nak cerita tu pasnya okay nombor 13,
nama utai di target noan dalam masa 5 tahun tingkat datai lah. Soalan yang sangat aku suka atau sebenar ya. Iya. Coba final. Iya, macam satu impian, Pak. Iya. Kita ingat masa akan datang. Iya, masa itu akan datang. Kita itu planning lah, planning. Planning. Soalnya nanti aku sebenarnya bisa hidup. Sebenarnya satu ialah macam bisnes lah. Bisnes. Tapi banyak lah, ataupun benda nama apa bisnes kat digagak sebenarnya. Yeah. Tapi yang satu yang confirmnya, tadi nanti aku tak bisa rezeki masa 5 tahun ke datang, aku betul-betul kan jadi produser. Wow! Produser ya, produser yang aku gak buat tuh ialah macam, aku gak membantu orang susah untuk aku. Oh iya. Ya susah, ya orang merisa, tapi ya kan jadi penyanyi ya, nada baju. Orang zaman itu kan nanti pakai sering ke belagu, pedis ke belagu. Tapi yang pun bakatnya memang macam bakat dalaman sedanya mayuah. Memang cukup berbakat. Tapi saya ada duit kan. Ya lah masalah ya orang mayuahkan, kebanyakan orang zaman itu. Leban mungkin ada duit itu usaha galgenya lah kan. Ngam cara nuan kena nulung ya ke orang berbakatnya. Ngam cara nuan. Okay, yang kedua tadi dah. Kedua tadi yang pasang bisnesnya lah, bisnes tu macam nak nemu lah masa kena. Aku benar, aku sendiri pun nak nemu nama bisnes kat gagal dari. Tapi yang terulang memang aku banyak di orang yang berbisnes juga lah. Bala kawan kan, bisnes putih, kawan kita punya. Mayo goreng bisnes banyak wangi, macam banyak lah. Cuma aku nak nemu nama dekat dijual. Sampai dia sebenarnya aku minat, aku tak baju. Tapi nyala aku bedau nanti komandanya bedau pandai dalam bidang fashion. Iya. Aku belajar lah bedak kena gambar baju dalam Google. Okay. Ayat nombor 14. Okay. Nama pengawalan musim pandemik bakal kita tahu. Ada nanti bakal sekiranya nuan bisi macam-macam. Bakal nuan bisi Nuan bisi page kah, nuan bisi channel ketiri kah by YouTube tak kah, nuan bisi kalau adu Smole kah, Bigo kah, macam-macam lah. Nanti nuan bisi tanya, nuan tahu namanya mana media awak ke bala peminat nuan dulu yang follow nuan. Actually saya biasanya nak naik ke akun tu mayan lah. Aku bisa wisi, tapi aku pun jarang keluar wisi. Lepas aku sibuk ngau hal aku di rumah lah, sis. So memang saya nak jarang lah, mayan aku lupa aja baru aku kandung benda-nya deh. Dan TikTok pun sama. Tak cuma apa yang aku tengah buat ya tu dalam bisnes ya lah. Aku saya partner ngau ini ku, Rinta Taylor. Iya berjahit. Jadi aku tuh tadi bekerja lah macam mesti orang ke utong baju kapan lah. Tidak ya kan tanya desain. Aku introduce lah macam untuk desain. Lagi komandan ini ku aduan gak ketuk. Macam jalan pengawal aku yang pandemik tuh start bulan 5 aja kemudian start. Sampai ya ke itu. So aku ngapain ya agak pekenyak lah. Oh ini udah tinggal nyanyi aja lah ya. Oh, iya. Ya, cak lah. Aku madak ya. Bisa orang order. Kan sangat oke. Bisa orang order. Bisa rumput tadi. Nuan, ulin jadi, namanya ulin jadi ketika orang nyebutnya. Macam planning pattern design ya lah, Nuan, toh. Aku kan madak, aku suka baju sebenarnya. Tapi aku nak lah madak pandai. Tanggap bedau cukup pandai. Cuma lagi belajar. Ulin jadi nyala, Nuan, toh. Kira macam, Nuan, aku madak ini, Nuan. Bangin kita-kita nih, kita-kita. Ulin jadi nyala, Nuan, toh sebenarnya. Lama aku suka pada baju lah, aku suka pada garing goreng lah. Tuh kan mau ini ya mana ya, ini buat sate curek ya, ketika dekat kia bunga-bunganya. Jadi ini nuan nemu lah, bekeni bekeni teka di padah nuannya nemu lah ini nuan. Ini nuan nemu nyanyi lah. Macam design baju baru dia tuh, lihat dia nemu kia. Aduh. Boleh ante kumadah kia ya segi nemu kan. Oh, kritik. Tapi aku tegas deh. Ante yang kagak salah. Aku memang ada memang. Ante kagak ketau. Aku kan kagak ketau. Kagak memang bisa bercanggah kau berdua ini ya deh. Jadi designer lah mantau. Jadi
kayaknya soalnya belum diterenai. Jadi aku bisa soalan bonus. Oke, soalan bonus aku. Permintaan area aku bakal orang ke lemak tomen. Oke, soalan bonus tu, permintaan area aku boleh ke Nuan Mai Siti atau ke mana-mana album mari Nuan lah. Awak ke bala peminat-peminat Nuan, ngawak kumpul dengan suara merdu hari Nuan pun tanpa muzik. Oke, ni rasa apa? Apa kau malah dengar? Ni lagu Elton Van Nuan, aku sudah suka atau ke? Eka kak dipasuk kenal itu ke? Ni lagu ke? Nyalah. Tapi sebenarnya aku berlagu aku ke saya mimpi dulu masa ke baru dah tahu ya. Okay, bulan 9 ni lah. Jadi biasa kak masuk titik lagi lagu. Lagu saya kan single lah. Lagu slow. Lagu jadi gagak Adira Cita ni. Yang bertajuk dia tinggal begini. Okay, lagu tu yang special ya, Pak. Lagu tu dia macam satu pembaharuan dengan jenis ya. Cuma ini agak lain lah. Yang baru, yang dia ke baru tu lah. Lain daripada yang lain. Susah sebenarnya aku ngagak lagu tu. Tapi nyak lah ketika badannya ni cek kesingkian orang. Nyak lah bunyi. Iya. So, daripada segi vokal mesti lain. Mesti matang bimbit lah maksudnya. Jadi daripada segi lagu pun mesti matang bimbit. Dia ke ketika badan tiun orang kemayar itu lah. Iya. Video klip pun bisa paneh mimin, macamnya lah. Sama-sama lah kita nganti bulan 9, ada lah mau lagi. Oh iya, bulan 9 lah. Kapan ada promotion, ah? Oh, bulan 9 lah, ne? Oh, single album kan ya? Single album kah? Atau ke city lagu aja? Oh, city lagu aja. Dia tuh, nanti ngangka album pake sis. Lagu banyak orang nanya aku, nama deh ngangka lagu album kah? Sebenarnya aku nanti ngangka lagu album gitu. Daripada itu, lepas dunia digital. Oh, iya. So, semua masuk kena single dan masuk YouTube ya. Iya. Tengok lah. Lepas itu, mayuh kebanyakan kena secara alam maya, menyeka orang itu. Ya. Okey, ke tanya deh sis, ayah, ia pasut buat ini buat channel YouTube Nuan kah atau ke macam ni, sis? Okey, channel YouTube TJKSP. Teras Jaya Kuling. Tapi dalam YouTube-nya yang nulis TJKSP. Oh. Sing Production. Okay. Asal dia lah. Lepas aku ada silap yang dia tu dah. Okay. Okay, bala-bala peminat jenit-jenit kayak kita ulia meda perkembangan album baru ya. Ila Bali to pada boy baru tahu. Perkembangan lagu baru. Perkembangan lagu baru jenit-jenit tika datai lah. Bulan 9 lah ni sis. Ya, tak ada lama kan. Aku akhir dia lah dalam 2 minggu misalnya lah. Ya, Ma. Okay, sis. Terima kasih lagu. Lagu apa tak? Tak ingat mau mati. Okay. Aku mau make lagu. Lagu ke di Krino orang suka deh, Pak Ebo. Aku sukanya lagu serap terbata. Aku sebenarnya sangat-sangat terharu bakal lagu tu. Aku yang kompos lagu tu. Orang boleh nerima leka lagu tu ngomong mana. Nanti dah tengok komen yang ketika orang mana negatif. Memang semua positif. Tak nyangka aku tulis tu. Orang pun bisa kehidupan yang sama dengan lagunya. Iya. Okay. Yang best lah. Thank you lah guys. Sampai yang minat lagu tu. So aku main lagu tu dulu. Sampai habis kah? Ipa habis lah. Terus aja. Kerja. Sampai hari koros sampai habis lah. Hari okay. Koros ya. Ini kedua yang kak koros dehnya. Dua ke sampai habis pun pelanggan doa. Hari pun jalan lah sampai satu solo aja nih. Kayak nggak bisa buat dong. Abuku ngelah pengarindu tua suka. Berastai ai mata ko naya tua bepangan bayi ati sama geran sempama baga tunggu rindu ke bulan dia tuh berserara lawan balano
sudah aku nadair tiba duaan sayang me pegarindo punca. Oke, nak nyanyi lau. Ate datang pak koros nade kalau tinggi. Ada nih, penting nuan udah lagu ke balap minat nuan ngaku pomen nuan dan merindah aku. Terima kasih. Wah, sama-sama. Oke, Jakub pesan nuan. Di sini nama-nama Jakub pesan ada kak ditinggalkan nuan pak balap peminat nuan tau ke. Bala-bala ti amada interview tu bagang sari tu ngau pesan hari mereka kan sari tu hari mereka pesan-pesan angau tu ya pesan hari mereka sepatu dan lagunya sampai tertanggal lagi normal lagunya pesan-pesan mereka lagi lagunya mana lagi ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Pesan nggak gay, aku tetap buat sih kenapa kenapa mana ada kagak lagu sampai aku lupa aku mayo penyuku ke mayo lah bisa penyuku so very besar terima kasih nggak gay balo tuna belakang pun terutama sekali agak balo family agak balo ketik padanya oh penyukung ke nanti mulai cuk lah kadang-kadang saya ya nemu message ini oh kembali deh istilah kuparu. Nada nemu lah juga sih dah. Sedangkan aku tu, nada nemu ni kenyang walaupun masanya memang down main nada boleh ngeluar lagu masanya deh. Yeah, yeah. Terima kasih lah kali tu aku ngemai ke kita lagu baru 12 tu. So sama-sama kasih. Dan yang bagi aku harap ke kita semua gerai. Apa tu? Nanti kau stay safe. Lepas yeah, kita yeah, lagi pak dunia pandemi deh. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama jaga diri pula. Ngon-ngon bagi stay safe. Yeah, jaga diri pula. Kurang-kurang lah berjalan. Nanti ya, berhabis ya. Pandemik ilah kita berjalan puas-puas. Iya. Jaga isu pandemik kurang. Aku duduk rumah gajah gitu. Nanti ya, itu berjalan gila. Pesan tekan wan deh. Saya tekan hari ini. Pesan mereka. Pesan mereka. Iya. Aku sebenarnya. Benar-benar tuh datai lah jiwa kemerdekaan. Lu boleh. Tapi apapun. Lepas tadi terasa. Iya, tadi terasa kemerdekaan. Kita ya dunia mengetuk sunyi sepi ya Korea. Apa pun mereka selamat hari merdeka ngagai semua orang kita ke rakyat Malaysia doa. Jadilah rakyat Malaysia ke hati kurang madahnya jiwa patriotik. Madahlah jiwa patriotik. Ada untuk bercanggih sanggih jadi peka orang politik. Aku tak lama kan jiwa politik tu. Nanti nemu gila aku pasal dia macam-macam ikan-ikan aja. Apa pun aku tu bakalah jadi rakyat Malaysia dalam teman tu duduk bertunya negara keaman lah. Akhir-akhir aman lah kita lagi boleh dijaga. Ya ya, mama minyak keduan. Okey, akhirnya aja aku pesan ke ditinggal ke Cina yang kebala peminat ya. Okey. Jadi nyajak saya tanya aku ngagai nuan sis ngarap ke semua pengawak semua kerja di gagak nuan bekan kita tu tahu mujur mage ya. Okey nyajak au sis randau setahun okay. Tanya tua bekan saya tu terima kasih au laban nuan udah sudi ngelimpang ke masa bekan ke saya tu terima kasih au mama ya. Terima kasih sis ya aku terima kasih ya ngagai nuan apa udah interview aku ya sama-sama nah sekarang kan juga jarang buat sesuatu lama udah nak cuma tampalah bagi peluang kawan-kawan lah kayak itu. Iya. Nanti kawal lah. Jadi start kita berano baru kau. Iya. Bisa main bertemu berluar pun ya. Iya. Kurang nemu lah. Ya, tuh, pengawal tu mana sebenarnya? Ya. All the best ke? Okay. Ada ketika ramadhan ada yang suruh dah teruskan. Okay. Mestinya. Okay. Terima kasih sih. Sampai. Alright, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya, okay. Bye sis. Bye.